Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Pandawa Air River. Oke sahabat bediler, kali ini saya kembali lagi dengan hari yang sangat indah ya. Gimana kabar kalian semua sobat bediler? Saya berharap kabar kita semua dalam keadaan yang sehat dan sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan kali ini saya akan hadir lagi, kita akan membahas senapan yang ini ada yang request juga ya. Kita akan membahas senapan request dari sobat bediler yang sudah komen, yaitu Uklik Zafan. Tidak hanya kita akan membahas aja, tapi kita nanti juga akan berikan promo terbaru yang ada di Pandawa iRival, yaitu promo Uklik Zafan. Tapi sebelum kita membahasnya, kita akan berikan spesifikasinya ya, spesifikasi dari Uklik Zafan ini, karena kalau beli nggak tahu spesifikasinya, nggak tahu akurasinya, FPS-nya itu pasti belum yakin. Jadi kita akan tunjukkan nanti juga spesifikasinya, FPS, akurasi, dan juga promonya tentunya. Yang paling penting adalah promonya ya. Oke, kita akan langsung menuju ke spesifikasinya. Ini akan membicarakan tentang spesifikasi singkat dari Uklik Zafan ini. Nah, penampilannya sih keren, elegan, dan juga popornya tuh kelihatan fleksibel ya. Untuk itu kita akan bahas spesifikasinya sampai spesifikasinya ya, dari larasnya. Larasnya ini panjangnya 65 cm, berbahan baja. Nah, seperti ini ya. Untuk alurnya itu 9 mm. Jadi alurnya belum 12 tapi 9 mm. Dengan di sini sudah ada cincin larasnya juga. Nah, seperti ini, jadi lebih kuat ya pengikatnya. Untuk OD dari larasnya 9 mm. 9 mm cukup cukuplah bagi untuk uklik ya. Selanjutnya di sini tabungnya ini OD 25 OD-nya untuk tabungnya ini, dengan triple seal, dan juga panjang tabung dalamnya itu 15 cm. Untuk panjang pipa luarnya 62 cm, dan bahan serombongnya ini bahan kuningan 1,5 mm. Halo Mas Abdi. Dengan kapasitas pompa minimal 4 kali dan maksimal 40 kali. Wow, ini keren sekali. Ini juga sudah pernah dibahas di review juga di Baris Sport ya. Baris Sport juga pernah mereview ini sampai 40 kali pompa. Dan ini adalah salah satu senapan yang mendapat julukan Uklik Rasa Gejluk atau PCP. Kalau mau lihat Zafan ini Mbak Mimis, bisa lihat di Baris Sport ya. Untuk jarak akurasi rapatnya sekitar di 35 sampai 40 meter. Dan untuk jangkauannya sekitar 80 meter. Nah, itu dia ya. Untuk popornya ini popor kayu mahoni ya. Nah, seperti ini. Sudah lengkap juga dengan sandaran bahu untuk memudahkan kita dalam berburu ya, biar nggak apa ya, sakit kalau kena ujungnya senapan. Dan juga sudah ada visirnya seperti ini. Nah, keren juga, sudah ada logo Zafan-nya tentunya, dan di sini ada triggernya warna emas. Nih, popornya ada hole-nya, ada lubangnya ya. Oke, itu tadi adalah sedikit spesifikasi dari Uklik Zafan ini, dan kita akan langsung tes akurasi dan juga FPS-nya ke lapangan tembak. Check this out. Oke, sobat bediler, kali ini kita sudah ada di lapangan tembak. Kita akan tes FPS dari Uklik Zafan ini, dan juga kita tes akurasi ya. Di sana sudah ada beberapa siluet. Nah, seperti ini. Ini akan kita tes FPS-nya menggunakan FX radar, dan nanti akan ditampilkan di layar sini. Ini menggunakan Mimis Barakuda Match. Tadi 7 kali pompa ya. Kita coba 7 kali pompa. Berapakah FPS-nya? Nah.
cilik. Dari yang apa ini? Terserah. Mana? Suka-suka. 610 ya, 7 kali pompa aja 610 dan siluetnya juga kena, keren sekali. Kita akan coba lagi tes FPS yang kedua. Sama 7 kali pompa, seperti apakah? Kita masukkan mimisnya dulu ya. Nah, sudah bersiap-siap. Kena ya, tapi agak cuma geser dikit. Nih, 608 FPS-nya masih sangat stabil sekali ya. Kita akan coba lagi di 7 kali pompa lagi. Kena tadi, tapi cuma nyinggol. Ini di jaraknya kurang lebih 26-an ya. Nah, 26-25. Lumayan. Oke, kena lagi yang ketiga dan FPS-nya 626, masih di 7 kali pompa. Kita akan coba lagi di FPS-nya yang terakhir ya, ini 4 kali aja ya. Oh, tetap semua. Keren sekali ya pribadi. Nah, coba lagi ya. Itu yang terbesar. Terbesar babi ya. Kena ya, besar tapi kena, keren sekali. FPS-nya ada di 624. Stabil di 600-an ya. 7 kali pompa FPS 600-an. Kita akan coba lagi untuk siluet yang besar. Siluet koin. Koin ya, koin. Nah. Oke, coba lagi. Keren sekali. Coba lagi ya untuk yang kedua, siluet koin yang kedua. 7 kali pompa, masih 7 kali pompa, mimisnya juga masih sama menggunakan mimis Barakuda Match. Keren sekali ya. Memang Uklik Zava nih uklik yang recommended sekali untuk dibeli. Ini FPS-nya 629 ya. Kita coba lagi. FPS-nya 624 dan kena sasaran juga, tapi nyantol. Gak masalah, yang penting kena. Kita coba lagi di koin yang ketiga. Ini koin besar. Ada Pak Guru. Pak Guru habis nunggu ujian, Pak Guru. Oke, nyantol lagi tapi FPS-nya naik ya, 643. Gak ada obat. Oke. Okay. Soalnya kalau mumpah kadang juga suka lupa ya. Maklum ya. Gak apa-apa, paling ketambahan satu apa berapa gitu. Gak metu. Enggak keluar, tapi kena enggak, Mas? Enggaknya gini. Coba lagi ya. FPS yang terakhir ini juga enggak muncul. Apakah jauhan saya? Enggak ya? Enggak, sini. Ini, ini. Ke muka. Sulit sekali. Oke, ya. Ada di 626 dan kena lagi tapi nyantol. Nah, seperti itu FPS dan akurasinya. Tadi ada sekitar berapa tembakan? Ada sekitar 9 tembakan apa 10, Mas? 9 ya, nggak kena satu. Keren sekali. Oke, langsung saja kita akan berikan promo dari Uklik Zavan ini. Langsung saja kembali ke studio. Check this out. Nah, itu tadi ya akurasinya. Kita tadi sudah mengenakan siluet mulai dari yang hewan-hewan dan juga siluet yang koin. Kalau saya bilangnya sendok, itu keren sekali untuk Uklik. Sekelas Uklik bisa mengenakan itu, menurut saya ini patut dijadikan rekomendasi buat sobat bediler untuk pemula ya. Dan juga FPS-nya cukup stabil juga untuk FPS-nya, jadi masih dari Uklik yang recommended. Oke,
Dan setelah itu kita akan bahas yang paling penting adalah harga. Nah, untuk harga dari Uclick Zafan ini sendiri, untuk yang Zafan hitam, nah untuk Zafan hitam seperti ada di depan saya, untuk harganya Rp750.000 senapan saja. Dan untuk yang warna chrome atau Zafan chrome, harganya Rp800.000 saja untuk paket senapan aja. Dan kita juga ada promo untuk Uclick Zafan ini. Apa aja promonya? Untuk promonya yaitu yang pertama adalah promo Uclick Zafan hitam plus River Mini dan juga teleskop ukuran 39x40 dibanderol dengan harga hanya Rp1.500.000. Untuk kelengkapannya tadi adalah Zafan hitam, Uclick River Mini seperti ada di samping saya ini untuk gambar River Mini, dan juga ada teleskop. Nah, teleskopnya pakai ini ya, teleskop Basnel ukurannya 39x40. Nah, seperti ini juga teleskop standar untuk Uclick, jadi sudah bagus lah untuk Uclick. Oke, kita akan menuju ke promo yang kedua. Untuk promo yang kedua yaitu Uclick Zafan hitam dan juga River Veloz seperti ini, atau bisa pilih Gamuhul, Gamuflase, dan juga River apa lagi ya? River Naga ya. Bisa pilih itu dengan harga sama Rp1.500.000. Untuk kelengkapannya apa aja? Untuk kelengkapannya Zafan hitam ini dan juga River, ada River Gamuhul, Gamu hitam, ada juga River Naga, River Kamuflase, River Veloz, dan itu ya, sejenis itu. Untuk kelengkapan tambahannya apa aja? 1.500.000 sudah bisa mendapatkan mimis. Mimisnya bisa pilih Jawara GR12 atau Jawara GR10 atau Jawara GR8, jadi sesuai keinginan saja ya. Dan tidak lupa bonus-bonus wajibnya nih, sudah lengkap juga dengan tali sandang, ada juga peredam dari Zafan dan juga ada peredam dari River, ada tali sandang, gantungan mimis tes yang jumlahnya masing-masing 2 buah. Nah, itu tadi ya promo dari Uclick Zafan ini. Jadi promo ini insya Allah akan berlaku di bulan-bulan ini. Itu menyesuaikan ya, kalau stoknya habis berarti promonya juga sudah berakhir. Jadi jangan sampai ketinggalan karena stoknya juga terbatas. Oke, itu tadi promo kita pada kali ini. Dan buat kalian yang mau order atau mau tahu promo-promo lainnya, bisa langsung untuk menghubungi nomor CS kita yang ada di bawah sini. Kita hanya ada satu nomor CS, berarti kalau bukan nomor CS itu bukan dari Pandawa Arrival, ada di 0812 80 10 0202. Dan kita juga melayani di marketplace, ada di Shopee, ada di Bukalapak, dan juga ada di Tokopedia. Oke, itu tadi ya, kita sudah membicarakan spesifikasi, akurasi, FPS, dan juga harga promo yang paling penting. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe, share, like, serta komen yang positif. Bisa request kita buat video apa, nanti insya Allah kita akan buatkan. Terima kasih, saya Fonda, salam satu laras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.